Oke, teman-teman, kembali lagi channel saya Andre lagi. Apa kali ini kita mau ini ya, bongkarin yang namanya Erickenstein Road. Jadi ini ada Hot Wheels yang jadi salah satu fokusan nih. Kita punya 4, teman-teman. Jadi sebenarnya di pasaran ada 5, satu yang seperti ini cuma dia warna ungu nih, tapi recolor. Jadi cuma dijual di luar negeri dan kita belum dapat juga itu. Nah, ini kita sekarang mau unboxing ya, yang Erickenstein Road ini, teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum itu pastikan sudah klik like dan subscribe ya. Ini kenapa kita mulai fokus sana ini karena bentuknya unik dan macu, teman-teman. Jadi kayak badak gitu mobilnya. Di sini ada kayak ini nih, kayak ada tanduknya gitu di bagian atas ini. Mirip-mirip Bonesaker juga sih. Terus ini ada mobilnya kayak mobil perang gitu, teman-teman. Jadi kayak ada dari besi-besi gitu. Nah, ini tamponya, ini salah satu yang terbaru sih. Kita punya yang lebih baru yang warna biru muda. Ini dia ya, teman-teman. Jarang banget ada yang suka mobil ini sih, kalau nggak salah sih. Tapi biar beda aja kita fokusannya. Kita langsung buka aja ya, teman-teman. Ini yang warna biru muda. Ini tuh bisa dilihat. Ini sama dari besi, guys. Ini bawahnya aja plastik, tamponya juga sama persis gambarnya, dia beda warna aja. Mantap. Ini kita yang punya lebih jadul lagi, ini versi 52 ya, yang atau ada tulisannya 52. Kita buka biru dok gitu, tulisannya Han bawahnya. Ini bawahnya ini malah besi bawahnya, guys. Keren. Terus kita buka yang warna merah marun. Ini baru punya 4. Tuh, ini juga keren. Ada garis emasnya gitu ya, 52 nya dari emas gitu warnanya. Keren. Ini kita punya 4 sekarang. Oke, ini salah satu koleksi ya, teman-teman. Jadi kalau kalian punya informasi yang warna ungu, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita coba beli. Oke, sekian dulu unboxing mobil Hot Wheels ini ya, Erickenstein Road-nya ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video Andre lagi apa berikutnya.